Halo Sobat Harga Terbaru, jumpa lagi dengan saya di channel Harga Terbaru. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi mengenai harga dan spesifikasi dari Motorola Moto G62. Untuk Motorola Moto G62 ini, statusnya masih rumor, belum tahu kapan akan dirilisnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Motorola Moto G62 akan dirilis di akhir bulan Juni. Oke, langsung kita lihat spesifikasi yang dibawa Motorola Moto G62. Yang pertama di bagian jaringannya, Motorola Moto G62 dilengkapi dengan jaringan GSM, HSPA, LTE, dan juga 5G. Berikutnya di bagian layarnya, untuk layar dari Motorola Moto G62 menggunakan layar AMOLED dengan kecepatan refresh rate 120Hz, berukuran 6,5 inci, untuk resolusinya memiliki resolusi Full HD Plus 1080x2400px untuk rasionya 20:9. Di bagian dapur pacunya, Motorola Moto G62 mengandalkan sistem operasional Android 12. Untuk prosesornya menggunakan Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G fabrikasi 8nm. Untuk CPU-nya menggunakan 8 core yang terbagi menjadi 2. Yang pertama 2 core dengan kecepatan 2,2 GHz Cryo 460. Yang kedua menggunakan 6 core dengan kecepatan 1,8 GHz Cryo 460. Sedangkan di bagian pola grafiknya, Motorola Moto G62 mengandalkan GPU Adreno 619. Berikutnya di bagian penyimpanannya, Motorola Moto G62 membawa satu pilihan RAM saja berkapasitas 4GB dengan internal 128GB. Jika masih merasa kurang, Anda juga bisa menambahkan penyimpanan eksternal. Di bagian sektor fotografinya, Motorola Moto G62 membawa 3 lensa kamera di bagian belakang berkonfigurasi 50MP, 8MP, dan 2MP. Untuk fitur flash HDR dan panorama, resolusi video 1080p dan kecepatan 30fps. Sedangkan di bagian kamera depannya, Motorola Moto G62 membawa satu lensa kamera berkonfigurasi 16MP. Untuk fitur tidak dilengkapi dengan fitur apapun, resolusi video 1080p dan kecepatan 30fps. Berlanjut di bagian fiturnya, untuk fitur yang dibawa Motorola Moto G62 yaitu fingerprint yang berada di bagian sampingnya, akselerometer, giro, proximity, kompas, dan juga NFC. Di bagian tenaganya, Motorola Moto G62 didongkrak dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan didukung dengan fast charging berkapasitas 30 watt. Dan terakhir di bagian harganya, untuk harga dari Motorola Moto G62 menurut saya cukup mahal, yang mana dibanderol dengan harga kisaran 300 euro jika terbiarkan menjadi kisaran 4,5 jutaan. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai harga dan spesifikasi dari Motorola Moto G62. Semoga dapat manfaat. Saya akhiri, salam harga terbaru.